Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Sabtu, hari yang sangat baik ya. Di sini depan kedai ini habis ada acara doa selamat dari office di atas ya. Kita di bawah restoran, di atas ini ada tempat office. Nah, office-nya ada di atas sana, dan kita hari ini menunya ada apa aja? Coba kita lihat. Di sini kita ada menjual buah ya. Buah potong seharga RM3. Dan nanas RM3.50. Dan di sini juga ada jelly itu. Jadi kayak agar-agar gitu ya. Dan di sini kita juga ada kerupuk ikan. Kerupuk ikan seharga RM3.50. Ini ada Putri Taco, satu packnya RM5, satu paketnya RM5. Udah, di sini ada udang galah ya, udang galah satu piringnya, satu udangnya Rp29, dan ini ikan pari dimasak asam pedas seharga RM8. Dan ini lala, masak lala seharga RM7. Dan kita masih ada banyak lagi ya. Ini ada sayur kubis, sayur toge, ada sayur bendi, ada sayur kacang boto. Sini ada hati, ada tempe kecap, ada tempe belada, telur belada, ada sambal kentang, dan ini bergedil, ini telur dadar, ada tempe goreng. Di sini ada ikan tilapia ya, dan ini ikan cecaru disumbat. Nah, ikan cecaru ini disumbat, di dalamnya dikasih bumbu macam rempah-rempah gitu ya, jadi rasanya sedap. Ini ada ikan kembung goreng, ada kembung bakar, dan ini telur masin. Ini sama sambal, ini ada bulu seperti biasa. Nah, ini ada ayam masak gulai. Sini ada ikan kembung masak asam pedas. Sana ikan kembung belada, telur mata belada merah, dan ini kacang bilis seperti biasa. Kacang bilis satu sendoknya kita jual, satu sendok ini ya, satu sendok ini kita jual RM1.50. RM1.50. Dan ayam goreng kampung ini ya, ayam goreng kampung satu potongnya kita jual RM6.50. Ini ada udang kita, kalau udang kita jual RM2 satunya, RM2, tapi tengok size-nya, kalau size-nya besar ada RM2.50, ada RM3. Dan ini ayam percik. Ayam percik ini ayam yang udah dimasak, terus kita bakar, terus kita kasih bumbu percik ya. Di sini juga ada ikan kembung percik. Di kembungnya ikan kembung dibakar dulu, baru dikasih ikan bumbu percik. Ini ayam ikan singa dimasak kayak kuah gini. Ini ada ikan keli. Ikan keli kita jual harga RM6.50 sama. Dan ini yang masak lemak, nah, kita nangka kita jual satu sendoknya RM2. Dan ini pecel manis kita jual juga satu sendoknya RM2 ya. Buat teman-teman yang mau makan, boleh silakan datang ke tempat kita. Ini ada kue-kue juga. Kue-kue kita jual 80 sen ya. Satunya kita jual 80 sen. Satu ini kita jual 80 sen. Dan kita menyediakan sambal juga, khas sambal mat ayam kampung. Satu paket ini harganya RM15. Dan ini ada sambal budu paket. Satu paket RM2, satu paket nih ya. Satu paket nih RM2. Dan ini sambal belacan satu paketnya juga RM2 ya. Ini sambal tempoyak,
sambal tempoyak satu paket ini, satu paketnya 3 ringgit. Tempoyak ini terbuat jadi durian. Dan di sini masih ada ulam-ulam lagi. Dan di sini seperti biasa ya, kita menu-menu kita seperti biasa. Ada ayam masak lemak. Ini ayam masak lemak. Kita ayam masak lemak kita jual satu potongnya kita jual RM6.90. RM6.90. Ini ayam pinang. Ayam masak pinang kita jual sama aja RM6.90. Ayam sup kita jual satunya ayam sup kita jual RM6.90. Dan ada kakinya kita jual kaki 50 sen aja. Dan ini paling yang paling terkenal ya. Gulai kawah. Gulai kawah adalah telur dari daging. Ini satu senduknya kita jual, satu senduk nih kita jual RM7. RM7. Harganya RM7 ya. Alhamdulillah kita masih keadaan ini tempat minumnya. Abang Mei. Oke, Bang Mei. Oke, alhamdulillah. Dan kita kedai kita masih keadaan belum ramai ya, masih sepi. Insyaallah pukul 11 sudah mulai ramai. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke sini buruan. Jap lagi karena ini hari-hari cuti. Ya pasti banyak customer family datang. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.